Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cuy. Salam bikers mania. Hari ini hari Minggu, saya bersama dengan kawanku yang di belakang ini yang kemarin melepaskan ikanku. Hari ini kami bakal santai-santai lagi, cuy. Kita bakalan mancing, tapi nggak terlalu jauh. Kita mancingnya dekat-dekat rumah aja. Soalnya di dekat rumah itu ternyata banyak ikan. Karena di tempat kami ikan di mana-mana, dimanapun ada ikan. Kita belak lapa muncul ikan paus bersama dengan Mas Keboy. Wih, tambahan sangat. Wih, kau tengok mana wajah. Tampan sangat. Oke cuy, kalau gitu langsung saja kita berangkat. Yae. Oke, mari kita berangkat bersama dengan Mas Keboy. Kembalikan ikanku, Mas Keboy. Dia hari ini mau mengembalikan ikan yang telah dia lepaskan kemarin. Ngomong-ngomong, kemarin itu ikannya lepas kayak gimana ceritanya itu, Mas Keboy? Itu kemarin saya kan ikat. Ah. Ini kan saya strike satu, dapat satu ekor, terus saya buka. Ini rencananya saya kasih masuk di tempat ikan itu. Kita kan pakai cuma itu, tali kecil. Benang ya? Ya, benang kecil. Oh, jadi kesalahan teknis intinya. Iya. Oh, nggak apa-apa lah, cuy. Pokoknya hari ini kita dapat banyak lagi, Mas Keboy. Oke, cuy. Tampan sangat. Sekarang kita menuju ke lokasi mancing. Jaraknya itu gak nyampe 1 kilo, cuy. Cuma 300 meter dari tempat tinggal kami bersama kawan-kawanku. Dan di sana banyak sudah si kawan juga yang mencari rezeki hari ini. Kita bakalan nyobain mancing di bawah situ, cuy. Di bawah situ. Soalnya di sini kemarin saya ketemu sama legenda mancing. Oke? Saksikan kami. Sekarang kita tinggal mancing, cuy. Mumpung di sini belum panas, mataharinya belum ini, belum nyampe ke sini. Kita langsung mancing. Mas Keboy pakai joran TG. Saya tetap pakai joran yang andalan. Pirantinya kecil, mata kailnya juga kecil. Umpannya ya tetap tempe. Soalnya ikan tawas di sini paling doyan sama tempe. Karena tempe itu bergizi. Oke, cuy. Saya pakai dua mata kail biar cepat dapat lah. Ikannya itu juga nggak terlalu jauh dan nggak terlalu besar juga, makanya kita pasangnya yang kecil-kecil aja lah. Buangnya di situ, cuy. Dekat. Oke. Sekarang tinggal nunggu. Nah, cuy, itu lihat, cuy, dimakan, cuy. Nah, ikan baru dilempar sebentar saja langsung disambar-sambar. Strike, cuy. Wih, akhirnya dapat, bro. Ini, cuy, satu nih ikan tewas nih, size nya kayak gini. Ini akhirnya saya bisa dapat satu di sini. Aduh. Ini. Yang satu dapat sama Mas Keboy, yang satunya saya ini. Size-nya segini kalau di tempat yang ini. Tapi banyak. Oke, kalau gitu mari kita melanjutkannya.
Try cuy. Up. Oh. Oh, strike bro. Nah. Oh, dapat satu. Ini dia. Pemirsa, sekarang ini sudah sore. Saya pindah tempat mancing dari tempat yang tadi. Soalnya saya mau nyari lokasi baru. Mas Kobo itu ada di bagian atas. Tadi saya iseng lempar pancing dulu. Ternyata langsung dapat. Uy, ini dia nih. Mantep kan? Umpannya tempe. Ini randangan tempat saya tempo hari itu loh, sekitaran 2 atau 1 tahun yang lalu saya sering buat video di sini. Dan sekarang saya datang lagi untuk membuktikan bahwa apakah di sini masih banyak. Ternyata masih ada. Oke, lanjut. Kita masukin di kantong. Oke. Sekarang kita lanjut lagi, bro. Lokasi mancing sekarang itu sudah berubah, nggak seperti waktu saya mancing dulu. Soalnya ini sudah kena banjir, makanya lokasi buat para angler itu tinggal sedikit dan sampahnya itu mulai banyak, bro. Tapi nggak apa-apa, biarpun lokasinya sudah nggak mendukung, mudah-mudahan ikannya nggak ini, nggak berkurang juga kayak dulu. Dulu di sini ikannya banyak, bro. Nah, saya pakai 2 pancing dulu. Hop. Nah. Wih, strike lagi, bro. Oh. Nah. Wih, dapat ikan apa ini? Wih. Nah. Dapat ikan nilem. Wih, ukurannya lumayan ini, cuy. Cuy. Aduh. Kelihatan gak ini? Ini saya dapat lagi cuy, satu nih ikan nilem. Wow, ukurannya lumayan ini, gede kan? Oke bro, sekarang saya nyobain pancing yang satu cuy, yang ini. Soalnya di sini agak dalam, makanya saya pakai ini timah yang berat. Siapa tahu aja dapat ikan yang lebih besar cuy. Saya sudah dapat 3, yang baru kesut itu cuma 2. Oke bro, kita lanjut ya. Oh, pancing yang satu cuy. Dapatkah ini? Wih, kayaknya dapat cuy. Wih, dapat beneran cuy. Nah. Kecil. Ini bro, dapat lagi. Di sini saya sudah dapat 4. Lumayan cuy. Oke bro. Akhirnya cuy, lokasi yang diperebutkan selama ini kosong. Biasanya di sini tuh banyak orang yang mancing. Tadi pagi rencananya saya sama Mas Koboy pengen ke situ. Tapi karena banyak orang, jadi kita pindahnya di sana. Nah, sekarang udah kosong, aman. Oke, mancing ya. Kita bisa mancing lagi di sini, cuy. Saya sudah 3 kali pindah mancing. Nah, ini udah lama. Sebenarnya tempat ini saya incar-incar buat mancing, bro. Soalnya waktu saya belum ngevlog dulu, di sini itu kalau kita mancing pasti dapatnya banyak. Semoga aja sekarang masih terulang. Oke, cuy. Mantap jiwa. Nih, langsung dimakan, cuy. Ayolah, he. Janganlah kau permalukan diriku, kawanku. Mas Koboy sekarang lagi balik ke rumah dulu. Dia mau berak. Sekarang di sini pesertanya udah mulai banyak, bro. Untungnya tadi kita sudah ambil posisi bertahan, jadi kita bisa mancing paling ujung, cuy. Semoga aja kita bisa dapat yang lebih besar lah. Oke, doain ya pemirsa yang budiman.
temanku yang budiman, karena sekarang ini sudah mau gelap dan Mas Koboy sekarang mau mencari cacing. Besok kalau jadi, saya bareng Mas Koboy mau ke Rapang ya. Kita mau ngambil BPKB motor sambil nyari spot-spot mancing, cuy. Oke, doakan kami besok biar bisa dapat ikan-ikan yang lebih monster ya, cuy. Mungkin sampai di sini dulu videonya. Nih tadi ikan yang tidak didapat si tampan, cuy. Mas Koboy hari ini boncos. Ini ikannya lumayan lah, bisa dimakan satu kelurahan. Oke bro, sampai di sini dulu ya bro. Doakan kami ya bro. Wabillahi taufiq wal hidayah ya bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.